Okey. Kembali lagi dalam sat. Apa? Stop sat. Apa yang benda kau dekat? Stop. Benda pun yang bakat bendera ni. Oh, dia saja buat lah. Dia orang buat social experiment. So, kita tengok lah. Sebab kita tengok kita reaction kan. Kita tengok kita punya expression. Okay. Macam mana kita perceive benda ni. Atau bagi sikit-sikit input ke. Okay. Okay. Anda bersedia tu yang macam mana? Ya, semestinya. Teruskan. Anda punya ni. What happened in YouTube, stay in YouTube. Okay. Okay. Leave it in YouTube. Okay. Tiba-tiba orang tak lepas telur. Tak ada banyak pening YouTube. Ini real life lah tu. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Ada Bunyi TV. Okay. Faj, masak. Kat, buat bagian ni. Okay, Kat, cakap lagi. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ada Mini TV. So hari ni adalah reaction Ada Mini TV lah, kita punya playlist. So hari ni kita akan buat reaction pasal okay, satu video ni ada bulan yang lalu viral, bakal benda Malaysia dapat duit. Tak sangka ini reaksi warga Malaysia. So ini adalah social experiment. So kita orang tak pernah tengok lagi video ni. So kita orang nak tengok lah apa sebenarnya reaksi warga Malaysia jika diberi duit, sanggupkah diorang. So kita orang pun macam teruja juga sebab duit. Sama ada kita sayang duit ataupun kita sayang persahabatan. Gitu. Susantini dari Indonesia. Ibu bapanya baru pindah ke sini. Sebab tu cara dia cakap berbeza sikit dari kita. Oh. Cikgu harap kamu semua akan berkawan baik dengan dia. Boleh? Boleh, cikgu. Antara dua negara. Ya, betul. Okay. Kita kan serumpun. Okay, so kita akan tengok video ni. Video ni daripada Indonesia? Tak, video ni Malaysia. Orang Malaysia kot yang buat. Orang Malaysia yang buat tapi dia bagi bendera nilai bukan orang Malaysia. Maksudnya sama ada orang Malaysia ni sanggup tak nak bakar bendera Indonesia kalau diberi pilihan sama kalau dibakar, kalau dia bakar dapat duit. Okay. Faham? Faham. 2,000 years later. Okay, ni ada social experiment lah. Maksudnya okay. Experiment. Kita tengok lah apa yang kita nak tengok. 8 minit ni. Apa tahu ini bendera-bendera apa? Indonesia lah, tahu kan? Tahu kan? Kalau saya bagi you duit lah, I kasih you duit sama lighter, sama ini bendera, you bakar ini bendera boleh? Mana boleh? I bagi 100. Boleh, tamu-tamu. Oh, 100? Rasa dia orang apa tu? Rasa dia tu orang apa tu? Orang... Itu pun kalau dia pun subscribe Ada Mini TV. Kalau subscribe, kita tengok video ni, terus ke dia punya channel lah. Dan sempena kita bersama dengan orang Agustus. Okay, jadi kita nak tanya orang ramai, adakah mereka sanggup atau tidak? Dan kalau mereka sanggup, kita akan bagi RM100. Jom. RM100 tu banyak lah. Mungkin kalau dibagi ke orang lain, korang boleh komen lah berapa probation. Tak boleh lah. Sobat takkan buat lah. Pasal-pasal dia orang yang akan buka. Kita pernah tinggi tau. Tak tahu. Jadi kita tak boleh negara mana pun. Tapi kalau kita bakar, kita tak hormat. Betul. Kita pun nak orang hormat negara kita juga kan. Abang setuju tak macam orang dekat media sosial lah cakap orang Indonesia dengan orang Malaysia ni kadang-kadang rival, gaduh sini sana dekat media sosial lah. Kalau dekat dunia nyata tak ada pun, kita okey je dengan orang Indonesia. Setuju tak abang? Betul. Dia sebab media sosial ni kadang-kadang tak payah cakap dengan orang luar pun, orang dalam gaduh. Kalau sikit boleh abang. Tahu ini bendera negara apa? Indonesia lah. Tahu kan? Tahu kan? Kalau saya bagi you dia duit. Dia macam apa? I kasih you duit. Kadang-kadang kita dalam Malaysia pun kita bergaduh juga kat social media. Maksudnya orang ni kecam, orang ni kecam. So bayangkan kita 33 juta, Indonesia ada lebih kurang 200 lebih juta. Betul. So macam-macam orang. Tapi kalau kita jumpa dengan kawan-kawan Indonesia kita, biasa je. Kita macam berkawan, berkongsi satu macam bahasa yang hampir sama. So maksudnya tak ada pun reality, maksudnya kita keluar di luar,
lain. Dalam social media tu lain. Tapi pergaduhan sikit-sikit tu biasalah di setiap model kan. Tak tahulah kalau macam aku. Saya macam tak pernah kot. Aku rasa macam... Tak jumpa. Tak ah. Kalau tak ada bukan netizen yang membawang yang... Tapi ada komen, juga yang macam sindir-sindir. Tapi itu daripada apa... 33 juta tak semua macam tu, daripada 200 juta tak semua macam tu. Bukan majoriti. Betul. Maksudnya kita tak boleh generalize kan lah. Maksudnya kita adalah jiran tangga yang berkongsi macam-macam benda. Betul. Respect dan kita akan di-respect semula. Okay. Sama lighter, sama ini bendera. You bakar ini bendera boleh? Mana boleh. I bagi 100. Boleh, tambah-tambah. Tama? Sebab apa Tama? Tama. Kena respect ini bendera lah, betul? Ya lah, mesti lah. Mana boleh bakar. Kita negara mana-mana pun kita kena respect, ya, betul? Betul. Sebab itulah you tamu duit. Tama. Respect lagi bagus yes, lah. Yes. Alright, thank you abang. You sudah. I nak tanya you something lah bro. You tahu tak ini bendera negara apa? You pegang. You tahu tak bendera negara apa? Yes, keren. Kalau I bagi you 100, you conteng ini bendera boleh tak? I bagi 100, you conteng ini bendera boleh tak? Respectful lah bro. Tak baiklah macam tak respect the flag. It's like if you conteng flag Malaysia. Faham. So respect lah, respect lagi penting daripada money lah. Of course. Faham. So you dengan orang Indonesia boleh beli ke dengan duit? Ada. Itu Indonesia. Tanya diri masing-masing. So kalau aku bagi kau lighter. Aku tak apa ni. Kalau kau bakar bendera satu, kau bakar bendera satu. What? Kau bagi aku 1,000 pun tahu kan? Tak tahu dah lah. Dah lama se-ismik kau bakar ni. Oh ya? Dia jadi director lah macam bukan yang ni. Tak tahu lah kalau dia cuk punya tip. Kalau orang buka, orang buka dan So abang tu ni bendera negara apa? Indonesia. Indonesia. Okey, boleh abang pegang kejap? Okey. Saya bagi abang pen. Okey. Atau abang nak lighter. Okey, kita tukarlah pen dengan lighter. Okey. Abang nak tak saya bagi 100 dan abang bakar bendera ni? Boleh jangan. Tak boleh. Boleh dia tahu tak kenapa tak boleh bang? Ini bendera negara orang lain. Faham? Okey, itu kita pun kena hormat juga dengan negara orang lain. Abang rasa abang memang tak nak ambil 100 ni untuk bakar bendera ni? Tak nak. Walaupun 1,000. Indonesia. Betul. Kalau I bagi you this marker pen and RM100, you boleh tak contingkan bendera tu untuk I? Conting? Conteng bendera. Yes, I bagi you RM100. Bukan disrespectful ke? You nak ke tak? I bagi you RM100. I know but duit tu duit tapi like kena respect country also right. You suka apa pasal Indonesia? I'd say I pernah pergi Bali, Lombok. It's a beautiful place. Nasi padang. Baik-baik kan? Yeah, everyone is so nice. I pernah dengar cerita seorang yang ambil tangan, lepas tu dia cakap dia tengah explain dengan I dalam bahasa Indonesia. I pun tak faham tapi sikit-sikit boleh faham. Sebab apa? Sebab kita negara serumpun kan. Yes, so betul. Kita bahasa pun boleh faham sikit-sikit. Kita bagi RM100. Sikit banyak orang terkenal. Boleh faham banyak. Nama saya Susanti. Hai teman-teman. Hai. Saya dari Jakarta. Saya harap teman-teman semua senang sama saya. Senang? Itu sesuaikan dia ke? Okey, kenapa tak boleh? Sebab kalau kamu bermain dengan negara orang. Bahasa formal Indonesia. So, tahu tak ini bendera negara apa? Indonesia. Okey, marker pen. Kita orang bagi untuk conteng bendera ni dan kita orang bagi 100. Untuk conteng bendera Indonesia ni. Tak buat. Sebab apa yang kita tak nak buat duit di 100 banyak kan? Bendera tu melambangkan sebuah negara. Walaupun saya bukan datang daripada rakyat-rakyat Indonesia, tapi
ia macam tak proper lah kalau kita conteng bendera orang-orang, conteng bendera negara lain. Sama juga macam kalau rakyat-rakyat negara lain conteng bendera Malaysia, mesti kita marah kan? So rakyat-rakyat Indonesia pun mesti akan marah kalau saya conteng bendera dia orang. Setuju tak kita ni serumpun Indonesia dan Malaysia? Setuju. Abang ada apa ucapan untuk orang Indonesia kat sana? Selamat hari kemerdekaan pada Indonesia lah. Sama-samalah agak perpaduan. Hari kebangsaan. Terima kasih banyak. Abang nak bagi apa ucapan untuk orang Indonesia kat sana? Okey, selamat hari kemerdekaan pada kita punya saudara mara di Indonesia. Betul, mudah-mudahan mana malapetaka yang melanda kat diorang pun dapat selesai dengan baik lah. Okay guys, korang dah tengok apa reaksi orang Malaysia bila kita kasih wang atau duit kepada mereka untuk pakar atau conteng bendera Indonesia guys. Aku sangat bangga terhadap orang Malaysia yang sangat menghormati bendera Indonesia, dan ini membuktikan yang kita orang Malaysia ini sangat menghormati negara jiran kita Indonesia. Semoga negara kita dan negara jiran Indonesia terus aman damai, rukun sebagai negara serumpun dan memertabatkan satu Nusantara di pesada dunia. InsyaAllah sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye. Makasih. Okay. Ada. Apa hang punya ni? Okey lah, bagi aku okey lah. Try dekat satu macam kumpulan masyarakat yang lain. Contohnya anak muda yang berada di, bukan lah kita kata di jalanan. Maksudnya yang kita jumpa lepak kat tepi jalan tu, mungkin kita boleh try. Kita yang sangat random. Yang sangat random. Yang sangat random tu kita akan dapat reaction yang lebih ni lah. Tapi daripada ni pun kita dapat satu input yang sangat bagus lah. Persaudaraan tu sangat penting, hormat menghormati. Tapi semua pun maksudnya kalau ikut yang tadi, macam hampir semua pun cakap pasal menghormati lah, saling menghormati lah. So dia tak centeng. Sebab kita kan jauh pun ya. Kita tu rasa ada macam salute lah atas muka ni. So which is very good lah untuk. Tapi kalau kita tengok muka semua okay, nampak jujur je lah. Dan dia memang satu contoh yang sangat baik lah. Contoh macam abang polis tadi. So kita nampak lah macam sebagai satu contoh lah, di mana dia selain dia melindungi negara kita, dia pun menghormati jugalah negara lain. Kan. Okay. Tambah-tambah kita negara jiran. So dengan harapan kita dapat apa? Lebih banyak bekerjasama dan menghormati. Semoga Indonesia pun sama cepat-cepat bebas daripada COVID-19. Yes. Kami doakan kepada rakan-rakan saudara mara kami di Indonesia yang begitu luas sekali untuk sentiasa stay safe, follow SOP daripada kerajaan Indonesia. Dan stay safe. Semoga, okay, semoga kita dapat kita bebas dari pandemik ni. InsyaAllah. Terima kasih. Okay, jangan lupa bye. Subscribe, share, like, comment. Macam mana cara ni? Radio bantu. Kita stop lagi. Apa dia?